Hai, selamat pagi semua. Jom, Kak Ayah nak tunjukkan macam mana kita nak buat roti kebab yang sangat simple. Kita panaskan sedikit butter atau margarine pun boleh. Lepas tu kita letakkan daging burger. Letak seasoning. Dan letak sikit black pepper, serbuk. Guna pan yang lain, kita pecahkan sedikit telur. Telur ni kita nak hancurkan nanti. Kita letakkan seasoning, letakkan black pepper. Kemudian kita hancurkan. Tambahkan sos untuk rasa yang lebih berperisa, kacau supaya dia sebati. Kita masukkan sos keju nachos, kacau dia sebati. Ini sebagai penyedap juga ya. Telur ni kita nak gunakan untuk menyalut roti. Inti kita dah pun sedia untuk kita isi ke dalam roti. Dah siap dah roti kebab. Macam inilah rupanya ya. Sangat simple, sangat mudah untuk menyediakannya. Jangan lupa untuk mencuba dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Kak Ayah yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.